Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil alihil azim. Amma ba'du. Qala musannib, qala mufassir rahimahullahu ta'ala wa alamuna fi ulumi fi darin amin. Qala fahuma la yakhru 'alayha adun bi ghairi makkah illa lam yuwafiqahu. Qala, berkata ia Ibnu Abbas, fahuma, maka keduanya air dan daging, masih lanjutan kemarin, la yakhlu, tidaklah menjadikan makanan pokok. Yakhlu sunyi, maksudnya tidaklah menjadikan makanan pokok alaiha, atasnya ya, daging, air, oleh seseorang bi ghairi makkata, di selain kota Mekah, illa lam yuwafiqahu, kecuali keduanya tidak cocok kepadanya. Jadi hanya di kota Mekah aja tuh daging ya sama air menjadi makanan pokok. Makanya di sana kan makanannya bukan nasi ya, bukan nasi. Masya Allah. Makanannya bukan nasi, bubur, bubur apa? Baru-baru aneh juga, man, ketika lagi, ya rasanya begitu, jangan dikata-kata, kalau kata-kata kagak doyan. makan aja udah. Iya, buka puasa makan, kalau dikata-kata asem-asem gitu ya. Ya Allah, sebab ada yang mengatakan gak enak, mungkin gak enak banget, itu gak ada yang makan, akhirnya dicabut rasanya. Iya, saya ketika mau makan begini banget rasanya, senyum aja dah, makan aja udah. Aneh kan? Ya maklum, di mana tempat ya pasti berbeda itu ya. Qala fa idza jaa zaujuka faqra'i alaihi salam. Berkata ia, maka apabila datang istri engkau, fa idza jaa ya zaujuki ya faqra'i alaihi salam. Apabila datang suami engkau, ya, maka kirim salam kepadanya. Ini ya, Nabi Ibrahim ngomong kepada istrinya Nabi Ismail. Wa murihi, dan perintahkanlah dia suaminya, yusabbitu atabata babi, agar ia menetapkan kusen pintunya. Apa namanya? Kalau bahasa kita itu apa? Iya. Pemidangan pintu, iya. Kusen pintu. Pemidangan dulu, bahasa dulu itu. Falamma jaa Ismailu alaihi salam. Maka tatkala datang Nabi Ismail alaihi salam, qala, ia berkata, hal atakum min ahadin? Apakah telah datang seseorang kepadamu? Oh iya. Ada enggak yang datang? Qalat na'am. Yang berkata, iya. Ada. Atana Syekhun Hasanul Hayati. Telah datang kepada kami seorang orang tua yang bagus penampilannya. Wah.
rapi, cakep. Kan ada orang itu macam-macam penampilannya, ada yang selengean orang, iya, ada yang rapi banget, macam-macam lah, style ada yang keren. Ya. Ini modelnya nih, emang kita bisa kenalin orang, oh dia memang, kalau dia memang orangnya rapi ya, kalau dia selengean aja. Iya. Apa namanya? Ya cuek aja gitu, ada yang cuek tapi hatinya bagus. Ya, ada yang begitu. Ya. Wa asnat alaihi. Dan ia istrinya tuh memuji atasnya, atas Nabi Ibrahim. Istrinya Nabi Ismail muji Nabi Ibrahim. Fasa'alani anka, lalu ia bertanya kepadaku, kata istrinya Nabi Ismail, tentang engkau. Fa'akhbartuhu, lalu aku beritakan kepadanya. Fasa'alani, lalu ia bertanya kepadaku, kaifa aishuna, bagaimana kehidupan kita. Fa'akhbartuhu ana bi khairin, lalu aku beritakan kepadanya, saya ya dalam keadaan baik, padahal mah susah, padahal kehidupannya susah, tapi kata istrinya baik, enak, enak Pak, alhamdulillah kami dalam keadaan senang. Bini yang begini bagus ini. Kalau yang kemarin, yang minggu kemarin udah ceritain jelek itu ya, makanya sudah ceraiin. Qala fa'awsaki bisya'in, kata Nabi Ibrahim, apakah ia ya, maka ia mengwasiatkan engkau, maksudnya itu ada tersimpan istifham ya. Apakah ia telah berwasiat kepada engkau tentang sesuatu? Qalat na'am, ia ada. Apa? Huwa, yaitu yaqra'u 'alaika salama, ia kirim salam kepada engkau. Wa ya'muruka an tusbita 'atabata babika. Masyaallah. Dan ia perintahkan engkau agar ia menetapkan kusen pintu engkau. Jadi istri itu diibaratkan seperti kusen pintu. Berarti sesuatu yang sangat ya apa? Penting. Ya. Sangat penting itu berarti. Istri itu dalam rumah tangga sangat penting sekali. Kusen pintu. Makanya ada orang, ada yang senang sama seseorang, kenapa? Istrinya baik benar. Ada yang gedemen sama orang, istrinya galak, malas gua. Ada yang begitu. Qala zaka abi, kata Nabi Ibrahim, itu bapakku. Itu bapakku. Wa antil atabatu, dan engkau adalah kusennya. Oh, begitu. Amaroni, ia perintahkan aku, an umsi kaki, agar aku menahan engkau, agar aku tetap menjadikan engkau sebagai istriku. Masya Allah. Kalau kemarin disuruh ceraiin. Emang bapak ibu sekalian, kalau orang tua suruh ceraiin, ceraiin. Orang tua suruh ceraiin, ceraiin. Makanya kita kalau mau cari jodoh, tanya orang tua dulu. Masya Allah. Kebanyakan orang yang bercerai itu karena orang tuanya gak setuju. Saya pernah dapetin yang begini beberapa orang. Tapi kalau disetujuin orang tua, ya, insya Allah. Orang tua, guru, apalagi setuju, insya Allah bahagia. Jadi kalau kita mau nikah, ini anak muda, tanya dulu orang tua. Kira-kira ibu setuju enggak, bapak setuju enggak, mama setuju enggak.
Tapi orang tua ngelihatnya jangan karena duitnya. Ini orang tua matre banget. Nih, yang begini enggak bagus ini. Kalau mau yang kaya girang banget, pengen banget. Ada yang ustadz, orang susah kagak mau. Waduh, dia bilang ustadz apa? Ustadz mah kagak bikin kaya. Belum tahu dia. Ustaz, iya, barokah insya Allah. Orang kalau ngaji itu berkah, insya Allah. Ketika jadi mantu itu nyenengin. Coba kalau yang kagak ada agamanya, ya Allah, jelawan mantunya, mertuanya berantem. Tapi kalau yang ustaz, kalem, nggak apa-apa, biarin, nggak boleh begitu sama orang tua. Oh, kenapa? Ada pelajarannya. Gitu. Emang ada orang kagak mau mantunya ustaz? Ada. Nauzubillah. Saya pernah ketemu yang begitu. Nah, ini jangan sampai kita. Agama fazfar bizati din taribat yadak. Pilih agamanya. Bahagia engkau di kemudian masa, di kemudian hari. Agama. Agama ada apa? Kita kehidupan kita sehari-hari yang dipakai apaan tuh? Pendidikan apa? Agama yang dipakai sehari-hari kita. Emang PPKN, IPA dipakai tuh? Bukan berarti itu nggak penting, penting juga. Tapi yang paling penting adalah pendidikan agama. Itu yang paling penting. Masya Allah. Banyak yang seperti itu, mantu sama mertua berantem. Kenapa? Ya itu karena kurangnya agama. Tapi kalau mantunya ustaz, insya Allah, kiai, insya Allah, santri, insya Allah. Ya. Tapi santri beneran, bukan oknum santri, bukan. Yang benar-benar santri. Summa labisa anhum masyaallah, kemudian tinggal daripada mereka apa yang Allah kehendaki beberapa waktu, artinya waktu berjalan ya, terus waktu berjalan yang Allah kehendaki azza wa jalla. Summa jaa ba'da zalika wa ismailu yabri nablan lahu tahta dawjatin qariban min zamzama. Suma ja'a, kemudian datang ia Nabi Ibrahim. Ba'da zalika, setelah itu datang lagi tuh, setelah waktu yang lama, tapi setelah beberapa waktu ya. Suma labisa anhum wa Ismailu, dan Nabi Ismail ia beri sedang nablan, sedang membuat anak panah lahu untuknya, tata daujatin, di bawah pohon koriban dekat min zamzama, dari sumur zam-zam. Falamma ra'ahu qama ilaihi, maka tatkala Nabi Ismail melihat Nabi Ibrahim ayahnya, qama, Nabi Ismail bangun, ilaihi, kepada Nabi Ibrahim. Ini pelajaran, kalau kita lihat ada orang tua datang, babak datang, emak datang, bangun, jangan duduk aja. Pegel nih, pegel, udah PW nih, udah PW lagi. Anak sekarang kan begitu jawabnya, udah PW katanya. Suami datang bangun, salaman. Mak datang, bapak datang, bangun, salaman. Jangan duduk aja, usahain. Dan dengan wajah yang berseri-seri. Jangan bangun juga wajahnya cemberut. Ya, jangan begitu. Kagak dapat pahala. Biasain begitu. Suami datang, babak datang, emak datang, bangun.
Apalagi guru datang bangun, jangan diam aja. Itu namanya adab. Man la adaba lahu la ilma lahu. Siapa yang enggak ada adabnya, enggak ada ilmunya, artinya ilmunya enggak dianggap. Orang tuh yang enggak punya adab, ilmunya enggak dianggap. Walaupun dia punya ilmu. Fasona'na fasona'a ya, fasona'a kama yasna'ul waladu wa bil walidi. Lalu keduanya berbuat sebagaimana seorang anak berbuat kepada ayahnya. Ya, senang gitu ya. Wal walidu bil waladi, dan berbuat seorang ayah kepada anaknya. Summa qala, kemudian berkata ya Nabi Ibrahim, ya Ismailu, wahai Ismail, innallaha amarani bi amrin. Sesungguhnya Tuhanku telah, sesungguhnya Allah telah memerintahkan aku dengan satu perkara. Qala, kata Nabi Ismail, fasna ma amaraka rabbuka azza wa jalla. Perbuat olehmu apa yang Tuhanmu azza wa jalla perintahkan kepadamu. Masya Allah, anak yang soleh ini. Qala, apa nih, berkata ya, ya wa tu'inuni, ya, dan engkau membantu aku, dan apa yang dapat membantu, ya, engkau membantu aku, engkau mau bantu aku, ya, apakah engkau membantu aku, ada istifham yang dibuang, apakah engkau akan membantu aku, qala, kata Nabi Ibrahim begitu, qala, kata Nabi Ismail, wa u'inuka, ya, aku akan bantu engkau, qala, kata Nabi Ibrahim, fa inna Allah amarani an abniya auna baita, maka sesungguhnya Allah telah memerintahkan aku agar aku membangun baitullah di sini, bangun baitullah. Masya Allah, Allah perintahkan aku, ya. Ya. Allah perintahkan aku. Nabi perintahnya gimana tuh? Rahasia aja. Wa asyara ila ya akamatin murtafi'atin ala mahaula ala mahaula. Dan ia mengisyaratkan kepada ya gundukan tanah yang tinggi murtafi'atin atas apa yang ada di sekitarnya. Ya, jadi kan lembah di situ ada yang tinggi. Ini kalau kita lihat Mekah begitu kan, ya. Ya. Di tengah-tengah tuh Ka'bah di tengah-tengah. Qala, berkata ya Ibnu Abbas, fa inda zalika, maka ketika itu rafa'al qawaida, keduanya meninggikan pondasi-pondasi Baitullah, minal baiti, daripada Baitullah, fa ja'ala Ismail, maka adalah Nabi Ismail ya'ti, ja'ala maknanya adalah, karena datang bil ijarati, dengan batu. Nabi Ismail bawain batu. Wa Ibrahimu, Nabi Ibrahim yabni, membangun. Jadi Nabi Ismail jadi tukangnya, Nabi Ibrahim jadi Nabi Ismail jadi keneknya, Nabi Ibrahim jadi tukangnya. Hatta iza tafa'al bina'u, sehingga apabila sudah tinggi bangunan itu, ja'a bihazal ajari, datanglah ia Nabi Ismail dengan membawa batu ini, ya, yang batu apa namanya makom Ibrahim. Fawadu'ahu lahu, lalu Nabi Ismail meletakkan batu itu untuk Nabi Ibrahim. Faqama alaihi, lalu Nabi Ibrahim berdiri di atas batu itu yang sekarang tuh, ya, batu makom Ibrahim. Wa yabni, ya, dan dialah Nabi Ibrahim yang membangun. Masya Allah. Kalau kita pikir batu diinjak sama Nabi Ibrahim, dia cedok begitu. Itu dah kuasa Allah. Ya. Allah pengen buat sejarah. Wa Ismail yunawiluhul ijarata. Dan Nabi Ismail, ya, kalau bahasa kita apa? Yunawilu, mensuflai. Ya. Mengoper, mensuplai kepada
Nabi Ibrahim bapaknya al-hijarata akan batu, maaf urusannya. Kalau tukang kan begitu, ngasihin. Wa umayakulani, keduanya berkata, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Wahai Tuhan kami, terimalah daripada kami, ya, amal kami maksudnya, sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Qala faja'ala yabniyani hatta yaduru haulal baiti, maka adalah keduanya membangun sehingga yaduru keduanya, ya, berputar haulal baiti, di sekitar baitullah. Wa huma yaqulani, keduanya berkata, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rawahu Abdun ibnu Zuhrani wa ibnu Jaririn an Ahmad ibn Sabitin al-Razi kila umma an Abdul Razak bihi mukhtasaran. Keduanya dari riwayat Abdul Razak, itu ringkasan semuanya itu. Jadi ada yang lebih panjang lagi. Wallahu a'lam bishawab.